Halo guys, assalamualaikum. Kali ini aku mau ngelihat proses lobster air tawar yang mau molting. Kita perhatikan ya, berapa lama dia bisa untuk melepaskan diri dari cangkangnya. Kita perhatikan dulu. Aku lihat tadi udah lekang sih bagian kepalanya sampai dia membalikkan badannya. Oke, kita perhatikan ya. Kira berapa lama, berapa menit. Oke, itu dia udah menekan bagian kepalanya. Nah, ini momen langka bener nih. Oke, kepalanya udah ditekannya, udah mau lepas. Ayo guys, kamu kuat. Ayo kamu kuat. Ayo. Momen-momen langka ini. Beruntung kali aku bisa melihat proses dia molting. Oke, cangkangnya mulai terlepas, mulai dia melepaskan. Selamat datang cangkang baru, tapi masih cangkang bagian kepala ini ya, bagian belakangnya belum. Oke, kepala udah keluar. Guys, capit tangan dan kaki. Oke, terlepas. Welcome, selamat datang cangkang baru. Katanya proses untuk mematangkan kulit barunya semingguan ya, 5 atau 7 hari. Semoga sehat dan gak kanibal ya guys. Kawan-kawannya. Oke, kalau gitu aku coba ambil lah ini kulit barunya. Lihat nih guys, dia molting di depan. Aduh, mantep kali, pas kali aku bisa lihat. Ini aja ha. Gini ya, mantap. Ini dia udah nggak.
Oke, sekian dulu.